datang yang rencana akan dimodif, akan disulap jadi model sport. Ini sudah dipotong tadi, tinggal proses pemasangannya. Kita coba proses pemasangan seperti apa. Sip. Ya. Ini posisi pemasangannya seperti ini. Nanti akan ditaruh pas di bawah bumper utama seperti ini, Karel. Ya. Maka nah, dia akan presisi seperti ini, dan yang di belakang akan seperti ini. Sehingga posisinya akan lebih cembung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat. Selamat pagi ya. Kali ini kita mau main-main ke rumahnya ini, ke rumah Toretto ya. Kita ke rumah Toretto. Jadi kita intip dan kita kepoin ya, kepoin apa yang dia dikerjakan di mobilnya. Sepertinya memang mau pasang bumper belakang itu. Jadi bumper belakang itu memang sudah saya dempul, sudah saya naik epoksi, tinggal naik. Setelah naik, nanti pengecatannya itu di atas mobil. Oke, simak terus ya videonya. Jangan kemana-mana. Kita kesana naik motor aja. Oke, dekat kok dari rumahku. Oke, siap. Hey, kita sudah nyampe di rumahnya Toretto nih. Ini rumahnya Toretto nih. Itu warna Toretto ya. Ini pemasangan bumper ini hanya di Scotland, masih di Scotland nih. Nanti pengecatannya bareng sama bumper belakang. Pada hari Minggu kucur ayah ke kota. Hey, gimana bumpernya? Ah, orang pakai baju dulu yang mau bumper bumperan. Ah, gerah ini. Ini yang saya bilang ini kurang turun ini. Mana? Saya mau kasih ini dengan enggak sama. Ini turun di sini. Kok turun ya? Boleh. Ini bumpernya ya sobat, bumper yang sudah epoksi, yang sudah didempul dan sudah disambung. Ini posisinya sambungan nih, karena memang kemarin salah potongnya, disambung. Jadi saya dempul lagi, saya ratakan lagi. Nah ini juga, ini nanti ke corong knalpot, nanti ke corong sini. Ini juga sambungan juga ya sobat. Ini juga sambungan. Jadi dipasang di belakang. Oke. Simak terus ya videonya. Tidak spespan ini. Ini sudah rapat ini. Pemasangan pangkon. Jadi dikasih pangkon. Iya. Pangkonnya pangkon L. Mm-mm. Jadi L untuk pengait. Ini kasih ini. Kasih penyangga, masa batu? Kan enggak mungkin kasih batu. Pangkonnya seperti ini ya. Yang sebelah ini juga proses dibikin. Jadi pakai besi ini. Selamat
lurus dan lurus enggak nih? Tidak. Sesuaikan dulu. Sesuaikan dulu gini. Masuk sini. Iya. Dan dibikin masuk. Wis gini aja enggak apa-apa. Colong aja. Heeh, enggak sama. Tahan yo. Kurang ke bawah nih. Tambah sepan nih. Sip, sip, sip. Woi, sobat. Ini sudah kelar ya. Untuk pemasangan bumpernya. Ini jadi di baut skrup ya, juga. Dan di sana di dalam juga di baut skrup dan juga ada tangkon yang tadi. Jadi masih ini untuk penyambungan tengahnya. Gini ya? Siap. Hah? Ya, ya hampir sama. 12-12 ya? Apa-apa? Ini corong knalpotnya dibikin pakai apa nih? Pipa ya? Paralon. Paralon ya. Paralon. Jadi ini sudah kepotong. Ini tinggal dempul aja. Nanti tinggal proses penyepetan ya. Ya. Nanti saya bikin video. Oke. Oke sudah, sobat ya. Segitu dulu videonya ya. Nanti kita lanjutkan untuk proses pengecatan ya, supaya videonya ini enggak terlalu panjang, tambah sehat ya, ini turitunya tambah sehat ya, tambah gatah. Ini penyepetannya bukan merah sobat, nanti ini bikin hitam warnanya, hitam tapi list merahnya ini biar nyambung dari di bawahnya sini, dimodif lagi merah. Oke, sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.